Di dalam kitab Iqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali telah mendatangkan satu riwayat di mana ketika Nabi SAW sedang bermusafir dengan seorang sahabat Nabi, apabila sampai di pertengahan musafir Nabi, Nabi melihat ada seorang ibu yang sedang mendukung anak kecil yang dalam keadaan anak kecil itu sedang ditimpa bala ataupun anak kecil itu sedang diganggu oleh makhluk jin berlaku kepada anak kecil tersebut beberapa hari. Maka Nabi SAW memohon untuk anak itu diberikan kepadanya dan Nabi meribakan anak tersebut dan berkumat kamit dan meniup kepada bayi tersebut seraya berkata, Bismillah, ana abdullah ikhsa adu wallah. Selepas itu Nabi berikan kepada ibu tersebut kembali dan Nabi meneruskan musafir beliau. Apabila Nabi balik daripada musafirnya dan bertemu lagi dengan wanita tersebut, ibu tersebut, dan Nabi bertanya kepadanya bagaimana keadaan anak tersebut, maka kata wanita tersebut, kata ibu tersebut, demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, ya, kami tidak merasa kesulitan terhadapnya sehinggalah pada hari ini. Dan ketika itu ada bersama ibu tersebut 3 ekor kambing untuk diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah hanya mengambil 1 sahaja dan 2-nya dipulangkan kembali kepada ibu tersebut.